Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko didampingi jajaran dan juga Dandim 0507 Kota Bekasi memberikan bantuan sembako yang ditujukan kepada marbot Masjid Agung Al-Barkah, Jalan Veteran Kota Bekasi. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk dari kepedulian Polres Metro Bekasi Kota kepada para marbot. Selain Kapolres, Wakapolres juga turut memberikan sembako kepada marbot di Masjid Nuraini, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kota Bekasi. Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh marbot masjid yang nantinya akan disalurkan kembali kepada marbot yang ada di sana. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pemberian bantuan berupa sembako ke masjid-masjid di wilayah Kota Bekasi. Dan ini kita berikan kepada para marbot di masjid di Kota Bekasi. Pelaksanaan dilaksanakan di beberapa tempat dilakukan oleh para pejabat utama Polres Metro Bekasi Kota. Dan bersama juga Dandim, ya, rekan dari TNI, beserta jajarannya. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian TNI Polri, ya, terhadap kesulitan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya para marbot di masjid-masjid dalam situasi bulan suci Ramadan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.